keluarga korban pelanggaran HAM berat Wamena 4 April 2003. Menolak tidak menerima segala bentuk tawaran dari pemerintah Indonesia termasuk penyelesaian judisial dan non-judisial. Untuk mencegah agar pelanggaran hak asasi manusia yang serupa tidak terulang di masa yang akan datang, maka kami keluarga korban dan keluarga korban dan korban minta perundingan perspektif hak asasi manusia HAM yang difasilitasi oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB. 2. Kami korban dan keluarga korban mendesak pemerintah Indonesia untuk mengizinkan Komisi Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan wartawan internasional untuk melakukan pemantauan kasus pelanggaran hak asasi manusia HAM berat Wamena dan kasus pelanggaran HAM lainnya di Tanah Papua. 3. Kami korban dan keluarga korban yang merupakan sebagai warga negara menyesal dengan sikap pemerintah Indonesia yang tidak pernah terbuka dan transparan. Dan transparan menyampaikan perkembangan proses hukum kasus yang dimaksud, sedangkan pemerintah Indonesia menyampaikan kepada masyarakat internasional telah menangani kasus pelanggaran HAM masa lalu Wamena, Wasior, dan Paniai. Sedangkan kami sebagai keluarga korban dan korban belum pernah mengetahui proses penyelesaiannya ini. Nah ini, macam hari ini juga begini terus laporan ke dunia bahwa kami sedang menyelesaikan ini. Jadi kami tidak percaya negara ini. Ini tidak pernah kami dengar, kami tahu, tapi laporannya kami sedang menangani. Sekarang baru ada negara ini kami percaya. Ya, kami keluarga korban. Yang keempat atau terakhir, kami keluarga korban menyesal dengan sikap pemerintah Indonesia yang mana selalu membangun isu yang tidak benar terhadap masyarakat internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB bahwa seolah-olah kasus pelanggaran HAM berat Wamena 4 April 2003 sedang ditangani oleh pemerintah Indonesia, sedangkan kami sebagai korban dan korban belum pernah mendapatkan informasi terkait proses penyelesaian kasus tersebut. Demikian pernyataan sikap korban dan keluarga korban pelanggaran hak pelanggaran HAM berat Wamena 4 April 2003 dan atas perhatian serta kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.